Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka berhasil mengamankan 6 tersangka pengguna narkoba golongan 1 tembakau sintesis jenis gorila dan sabu. Keenam tersangka masing-masing berinisial YTS warga Cirebon, RS warga Desa Batu Jaya Kecamatan Cigasong Majalengka, AIG warga Desa Dharma Kecamatan Dharma Kuningan, NS warga Cikijing Majalengka, SA warga Sumber Jaya dan AS warga Panyingkiran Majalengka. Dari tangan pelaku, aparat mendapati 7 paket tembakau jenis gorila yang dipesan melalui online seharga Rp400.000 dan dikirim melalui JNE yang berasal dari Dragon HD yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang. Para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1, junto pasal 112 ayat 1, junto pasal 127 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, junto Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 selaku penggandeng narkotika. Telah menangani perkara 7 laporan yang kita tangani, yaitu berbagai macam dari Undang-Undang Kesehatan, Psikotrafika, dan Narkotika. Yang diamankan barang bukti obat-obatan, psikotrafika, dan sabu-sabu. Tersangka ada 6 orang. Ditangkap di mana aja? Ditangkap ada yang di jalan, ada yang di kos-kosan, jadi berbagai macam tempat. Mereka rata-rata masih kategori pemakai, tapi juga untuk diedarkan kepada teman-temannya. Dari Majalengka, Jawa Barat, @warospendi Tribrata TV, salam Tribrata.